Halo Sobat Tiket 21, edit video kini semakin mudah loh, karena kini kita bisa melakukannya langsung dari handphone, terutama Android. Cukup install aplikasi edit video di HP Android yang banyak tersedia di Play Store. Maka kita sudah bisa mengedit video sesuai dengan keinginan kita. Berbeda dengan dulu, di mana untuk edit video saja kita harus memiliki PC atau laptop dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Belum lagi harus mendownload dan menginstal aplikasi edit video yang berbayar. Tapi kini semua berubah jauh lebih mudah dan bisa menggunakan smartphone. Apalagi aplikasi edit video untuk HP sudah banyak dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Rata-rata aplikasi untuk edit video tidak berbayar alias gratis, meski dengan opsi pembayaran untuk mendapatkan fitur yang lebih banyak. Dari sekian banyak aplikasi edit video, kami akan coba memilihkan yang terbaik. Aplikasi yang dipilih sudah memiliki beberapa kriteria, diantaranya memiliki fitur yang cukup lengkap, mendapatkan rating yang bagus dari pengguna, banyak mendapatkan review positif, dan sudah didownload jutaan kali bahkan hingga ratusan juta kali. Dilansir dari pricebook.com, inilah beberapa pilihan aplikasi edit video terbaik yang layak dicoba. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, KineMaster. Pilihan pertama aplikasi edit video terbaik Android adalah KineMaster. Karena aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap dan sudah cukup populer, jadi layak kamu install dan coba. KineMaster sendiri hadir dalam dua versi, yaitu gratis dan berbayar. Untuk versi berbayar, yaitu KineMaster Premium, menawarkan edit video tanpa ada watermark dan tanpa iklan. Sedangkan untuk KineMaster versi gratis, di setiap video akan ada watermark dan selalu tersedia iklan. Untuk fitur di KineMaster sudah support multiple layers, gambar, dan teks. Dalam aplikasi pengedit video ini, kamu juga bisa melakukan proses cutting dan trimming, menambahkan multi-track audio dan low filter, dan menariknya juga, aplikasi ini menghadirkan efek transisi 3 dimensi sehingga video kian profesional. Aplikasi ini sudah support format seperti MP4, MOV, dan 3GP. Aplikasi yang bagus untuk edit video ini bisa kamu gunakan pada perangkat Android minimal versi Jelly Bean 4.1.2. Yang kedua, Filmora Go. Pilihan aplikasi edit video Android terbaik kedua adalah Filmora Go. Aplikasi ini bisa didownload gratis dengan format aplikasi in-purchase atau menawarkan pembelian dalam aplikasi. Aplikasi ini menyediakan beberapa item yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari Rp12.000 hingga Rp50.000. Dengan membeli item tersebut, kamu bisa menghilangkan watermark di Filmora Go. Meski demikian, kamu juga masih bisa memanfaatkan fitur-fitur menarik di Filmora Go tanpa harus mengeluarkan uang meski ada logo di akhir editan video. Filmora Go sendiri merupakan salah satu aplikasi video editor terbaik yang membuat kamu dapat melakukan hal-hal dasar seperti crop dan cut atau membuat video dengan mudah. Di aplikasi edit video ini, kamu bisa bereksperimen dengan mengubah video yang diputar secara terbalik. Menariknya, tersedia juga opsi edit video untuk di-upload ke akun media sosial seperti format video 1:1 untuk Instagram dan format video 16:9 untuk YouTube. Di dalam aplikasi ini juga didukung dengan fitur slow motion, transisi, musik, overlay, dan lainnya. Yang ketiga, Power Director Video Editor. Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi terbaik untuk kamu yang ingin belajar edit video secara profesional. Aplikasi ini menghadirkan cukup banyak efek gratis. Kamu bisa membuat efek layaknya film bioskop dengan mudah. Pengguna juga bisa menambahkan timeline, musik background, dan hal lainnya. Kamu bisa mengedit kecaran video, memotong video, hingga menggabungkan video dengan beberapa tab di layar smartphone saja. Aplikasi pengedit video ini sudah bisa digunakan pada sistem Android minimal 4.3 Jelly Bean. Yang keempat, Video Show. Aplikasi gratis ini menjadi pilihan yang pas untuk belajar edit video. Aplikasi edit video ini mengusung konsep all-in-one sehingga memudahkan kamu dalam mengedit video. Aplikasi ini memiliki fitur trimmer dan cutting yang cukup baik. Video Show hadir dengan 50 tema seru untuk mengedit video. Terdapat juga ratusan musik seru dengan background video. Kamu juga bisa mendapatkan teks dengan huruf yang beraneka ragam. Terdapat juga beraneka filter dan stiker seru untuk mempercantik video. Yang kelima, Reverse Movie FX. Keunggulan dari aplikasi edit video terbaik Reverse Movie FX adalah memungkinkan kamu membuat video terbalik dari aslinya atau mundur. Di sini kamu bisa bereksperimen untuk memberikan beberapa trik yang membuat kamu makin menarik. Atau kamu juga bisa menggunakan untuk membuat video sulap yang bisa kamu tunjukkan ke teman atau kerabatmu. Yang
ke-6, U-Cut. U-Cut memiliki fitur yang bisa mereduksi ukuran file video namun tetap dalam kualitas yang tinggi. Keuntungannya tidak membebani kapasitas memori HP karena hasil editing videonya berukuran kecil. Format video yang dihasilkan bisa kamu pilih sesuai keinginan. Ke-7, FitTrimm. FitTrimm Pro hadir dengan membawa beberapa fitur seperti trimming, merging, pengambilan frame, efek video, mengekstrak audio, dan transcoding. Kamu juga dapat membagikan video kamu di media sosial langsung dari aplikasi. Yang ke-8, Glitch Video Editor. Aplikasi video editor ini memungkinkan kamu menambahkan beberapa efek menarik yang bisa membuat berbeda. Sesuai namanya, salah satu fitur yang diunggulkan dari aplikasi ini adalah ketersediaan efek glitch di background. Nah, Sobat Ikat Unduan, itulah beberapa aplikasi edit video untuk HP Android terbaik. Yang mana pilihanmu? Tulis pilihanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.